Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Fruit Hunter. Oke, hari ini saya mau coba compare dua jenis mangga yang sebelumnya sempat booming gitu ya. Kita punya mangga alpukat dan satu lagi yang disebut dengan mangga pisang. Oke, ini dia mangganya. Mangga alpukat dan mangga pisang. Yang ini untuk spesies jenisnya dia mangga klonal 21 atau gadung 21. Dia masih satu jenis sama mangga harum manis ya, tapi teksturnya berbeda gitu. Sama-sama harum sih, cuman kalau nggak salah ini lebih lembut. Ini mangga pisang. Dikenal ininya akarnya mangga pisang, tapi ini sebenarnya mangga agramania ya kalau nggak salah ya. Kalau misalkan salah tolong dibetulkan ya, please komen ini varietasnya varietas apa. Oke, kita langsung coba saja. Pertama saya mau coba mangga pisang. Kenapa disebut mangga pisang? Bukan karena rasanya kayak pisang, tapi cara makannya sama seperti makan pisang, tinggal dikupas kulitnya. Kita coba caranya, kita coba buat sayatan ya, sayatan dari ujung buah sampai ke pangkal buah seperti ini. Dipotong melintang jadi 4 ya. Iya, satu lagi, sabar ya, aku saya juga baru nyoba pertama ini. Kalau ngeliatnya udah sering. Oke, ini sudah saya incisi, sudah saya potong melintang jadi 4 ini ya. Oke, nah terus tinggal diambil dari sini kulitnya. Kita coba apakah benar bisa dikupas kayak kupas pisang. Iya, ditarik. Wah, ush. Oke, lumayan. Mungkin ada yang beranggapan kalau semua mangga bisa kok digituin gitu ya. Mau yang penting mangganya matang. Iya, bener. Mangganya harus matang syaratnya baru bisa di kupas seperti ini ataupun kupas ala-ala alpukat. Tapi ini punya kelebihan, dia lebih gampang dikupasnya daripada mangga-mangga yang lain karena kulitnya lebih tebal. Oke. Ini. Nah, setelah dikupas ya tinggal dimakan. Udah dikupas masa mau diantepin. Oke. Pertama saya coba pakai ini dulu ya. Maaf ya, langsung makan. Manis banget. Teksturnya creamy, manis kayak sirup mangga. Manisnya itu nggak ada asam-asam yang beda sama mangga gedong gincu yang matang 80%, ini manis banget. Kandungan airnya kalau saya bilang sih kurang begitu banyak kayak si harum manis, tapi ini manis banget. Harumnya juga nggak harum manis sih. Oke. Kita lihat bijinya. Oh, serabutnya lumayan. Dia seratnya itu mirip kayak sebentar. Ini saya terus dulu untuk melihat besar bijinya ya. Wih, tipis ternyata bijinya. Oke. Ini kemarin saya beli di salah satu supermarket buah. Nah, nih. Wow, keren ya. Tapi memang serabutnya kelihatan nggak? Serabutnya itu lumayan banyak dan ya padat banget ini. Manisnya manis banget, mirip kayak mangga madu, tapi
dia nggak selembut mangga madu. Oke, satu lagi. Ini mangga alpukat yang kemarin sempat viral, katanya dibandingin sama mangga harum manis yang pada umumnya, tapi ya beda lah. Kalau misalkan memang mangga harum manis, kenapa juga dikasih nama nickname-nya mangga alpukat? Ya, oke. Ini memang satu spesies, cuman varietasnya beda. Ini cara makannya, saya potong lem. Ya, jujur ya, ini seluruhnya. Setelah itu, pegang gua, putar. Wih, gampang sekali. Nah, ini lebih juicy. Dia lebih juicy daripada si mangga pisang. Kelihatan ya? Nih, ya. Kalau nggak mateng, yang gimana ya? Bisa sih, bisa. Cuman, dia agak susah diputarnya. Oke. Saya coba ini sendok dari sini. Wow, oke, saya coba ya. Ya, pada suapan pertama itu lebih mirip kan mangga harum manis ya, manisnya juga hampir sama. Manisan ini ya mungkin karena ini syaratnya harus matang dia. Ya 95% matang baru dipetik kali ya. Kalau mangga harum manis pada umumnya kan kadang-kadang ada yang 80% dipetik dulu, tapi kalau ini enggak. Terus teksturnya dia lebih empuk, lebih juicy daripada mangga harum manis menurut saya ya. Ini hampir sama kayak puding, makanya lebih gampang untuk disendok. Oke, lihat. Oke, perbandingan bijinya. Ini bijinya tadi. Saya coba ini dulu ya, sebentar. Wow, ini juga ternyata yang dekat biji ini seratnya lumayan banyak ya. Kayak bubur kan tuh, saking lembutnya. Nah, ini dia. Menurut kalian bagusan mana? Pisang atau alpukat? Terserah kalian. Kalau dibandingkan sama yang lain, ya itu selera sih ya. Tapi sama-sama enak, sama-sama bernutrisi. Ya, oke. Sekian dulu dari saya. Anak tahun 80-an pasti tahu biji mangga enaknya kayak apa. Saya mau lanjutin lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fruit Hunter.